Mari teman-teman, kita ikutin. Ya. Ini apa bu? Ini yang belum saya olah, masih beras-beras gini. Cuma gini di. Oh, cuma gitu. Oh, jadi dia pasti gitu. Kulitnya sudah pecah. Halo semua, selamat datang di channel saya kembali, Sam Danarta. Di video kali ini saya mendatangi pengusaha yang bergerak di bidang penggilingan beras dan jualan beras. Seperti kita ketahui, ini adalah hasil dari jualan beras dan penggilingan beras bisa memiliki rumah seperti ini. Seperti apa kisahnya? Mari kita temui pemilik dari penggilingan beras tersebut. Oke, sekarang saya bertemu dengan langsung pemiliknya, Ibu Ratna. Tadi maaf kita tidak bisa ketemu di rumahnya karena beliau langsung ke sini karena ada keperluan di workshopnya langsung. Jadi kebetulan saya diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ratna ini tentang usahanya, tentang penggilingan beras, Bu, ya. Iya. Oke, jadi beliau Ibu Ratna. Gimana Bu Ratna? Kalau Ibu Ratna, kita santai aja, Bu, ya. Iya. Ini Bu, sejarahnya Ibu dulu tahun berapa bisa memulai penggilingan beras ini? Atau sebelumnya sudah? Ya, dari waktu menikah. Menikah tahun berapa? 86. 86? Mm-hmm. Itu mulai penggilingan beras itu? Iya. Pertama kali langsung itu? Iya. Dari awalnya dari mana? Ya, dorongan orang tua. Dorongan orang tua? Oh, jadi ibu sudah dari orang tua atau? Iya. Itu yang orang tua, yang dorong-dorong orang tua itu buka ini aja gitu. Udah di sini? Iya. Di sini juga, tempat di sini juga. Apa dulu kan saya tinggalnya di sini sebelum punya gudeg di tanah itu. Iya. Saya tinggal di sini. Jadi memang usahanya di tempat itu. Iya. Ini, dari kecil nih. Iya. Dari pertama. Sejarahnya gimana? Apa namanya? Pembelian barang itu apa dulu itu waktu itu? Iya, pertama-pertama ya buruh. Buruh dulu, ada orang di Lengke. Oh, jadi sudah punya isinya ya? Iya, langsung. Jadi dalam arti menjasakan ya? Iya. Jadi ada orang punya beras, misalnya apa? Beras kasar itu ya? Iya, gabah. Gabah ya? Iya, jadi berita terus di Lengke kesini. Ke situ. Oh. Terus sekalian nanti saya cari gabah juga. Menggiling gabah punya sendiri gitu. Jadi dua pekerjaan ya, pekerjaan. Iya. Dan menggiling sendiri ya. Iya. Dari gabah itu jadi berapa komponen sih, Bu? Gabah itu menjadi beras. Beras. Katul. Katul. Sekam. 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 Oh. Iya. Kalau bahasa Indonesia ya katul apa ya? Ya bekatul. Bekatul. Sama tadi apa? Sekam. Sekam. Sekam itu bahasa Indonesia sekam juga? Ya sekam juga. Jadi beras, sekam, bekatul? Bekatul. Oh. Mungkin teman-teman ada yang bingung bekatul dan sekam itu apa bahasa Indonesia? Saya juga kurang paham ya. Iya, bekatul. Kalau sekam itu kulit gajah. Kulit gajah ya. Kalau katul itu kulit arinya beras itu. Iya. Jadi lembut. Lembut ya. Tapi kira-kira itu kalau bahasa kita sekam dan bekatul. Itu juga berasnya keluaran dari resep itu. Ini kebetulan kalau saya akhir-akhir ini memang banyak penggilingan keliling ya, yang jalan itu. Tapi saya yang posisi duduk itu punya keunggulan dalam artian beras menjadi lebih putih itu, kemudian persentase lebih banyak ya. Terus apa ya, katulnya lebih lembut. Ya itu keunggulan kami. Sehingga kami juga apa sering untuk jujukan budalke itu apa ya namanya, budalke itu apa, itu gilingke tapi banyak gitu loh, berangkatkan orang tani yang butuh apa ya, butuh uang, kemudian gilingkan di sini agak banyak, biasanya satu seri atau berapa gitu, satu pickup gitu. Nah, terus nanti
berasnya mungkin dijual di sini. Jadi tetap juga ya? Ya dijual. Dijual ya. Terus nanti saya pak kalau bagus-bagus itu saya pakai, saya olah dulu, saya blower. Jadi kan menir lembutnya hilang. Kemudian apa namanya kotorannya juga hilang. Terus saya kemasi. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 25 gitu. Kalau ada isi beras kita setemu itu benar nggak sih bu? Saya nggak pernah menemui ya. Ya, nggak tahu ya di luar sana ya. Tapi kalau saya kan sudah punya, saya selain dari gabah lokal, beras lokal, saya juga ambil di Blangi. Dan Blangi itu kan saya juga tahu cara ngolahnya, jadinya ya percaya udah tiap hari ambil. Jadi setiap sumber itu ambil beda-beda cara ngolahnya. Misalnya di Blangi cara ngolahnya seperti ya, kalau di Blangi itu giling biasa tapi ditambah dipoles. Maksudnya dipoles jadi, itu? Dipoles itu apa ya, kayak diberi semprotan air gitu. Kayak uap gitu. Terus nanti digiling itu berasnya jadi mengkilap gitu. Tapi bukan pemutih. Betul ya? Bukan. Kemudian kalau misalnya dari sumber lain selain Blangi itu beda lagi prosesnya pasti ya? Ya cuma beda jenis-jenisnya aja. Oh jadi prosesnya tetap sama? Iya, prosesnya sama. Tapi kalau di Blangi itu memang lebih canggih. Jadi apa ya, mesinnya itu mesinnya satu gede, terus apa nih itu yang untuk giling itu banyak gitu ya. Jadi gada atau beras itu nggak banyak terluka, nggak banyak apa ya namanya, jadi cuma lewat gitu. Jadi keutuhannya itu lebih terjamin, lebih banyak daripada penggilingan yang kayak kita punya. Jadi beras keluar dari mesin itu resiko rusaknya minimal gitu ya. Baik bu, ini boleh keliling keliling besok ya? Keliling apa? Gak apa-apa, seperti usaha seperti apa aja. Hari bu, usaha di Kandung. Ya ini yang sudah dikemasi kan ya ini. Ya udah. Ini nanti di itu. Mari teman-teman, kita ikuti. Ya? Ini apa bu? Ini yang belum saya olah, masih beras gini. Oh, ini pasti beras belum diolah ya, belum dibersihkan. Oh, belum dibersihkan. Oh, iya. Ini masih ada kotorannya. Ini sama bu? Sama. Masih ada kotorannya. Ini tadi ibu yang bilang kalau disemprot itu ya? Bukan di blower itu udah ya? Kipas ya, cuma di kipas aja. Boleh dipandu kok, ini seperti apa sih kipasnya? Masa cuma kipas gitu aja? Iya, kipas gini. Oh jadi cuma gini di... Oh cuma gitu, oh jadi dia pasti gitu. Terus masuk jadi sini. Berasnya masukin sini? Terus keluar sini sudah utuh-utuh. Melirnya sudah terpisah. Ini, oh iya. Ini melirnya sudah terpisah ya? Kayak gitu. Terpisah. Oh jadi kotorannya seperti ini? Iya. Ini namanya menir? Menir. Oh bahasa Indonesia menir apa ya? Ya menir. Beras patah, beras lembut. Oh beras yang patah-patah itu? Iya. Oh iya. Hanya seperti itu caranya ya? Iya. Oh. Baik. Ini apa dia? Ini siapa dia menir? Oh beda. Beras ini beda. Dari langsung dari penggilingan. Oh iya. Baik. Itu apa dia? Itu gilingnya. Penggilingan. Nah. Dari gabah tadi ya? Iya. Gabah masukkan situ? Iya. Ada pilihan. Boleh?
berisik, jadi kita tidak bu karena itu tadi ada tiga mesin ya kan ya. Itu apa aja bu, sama aja atau gimana? Yang satu untuk pecah kulit ya? Yang tengah sama yang sebelahnya itu untuk memutihkan. Oh, memutihkan. Oh ya. Dan yang satu yang gede itu kan kebetulan saya punya sebagai supplier PKH itu loh. PKH yang bantuan. Oh ya, kasih. Iya. Beras apa tuh? PKH apa singkatannya bu ya? Yang bantuan itu loh apa? Untuk raskin. Raskin. Oh, raskin. Oh. Itu saya kan apa biasanya giling agak banyak dari dapur terus saya giling terus saya kemasi. Itu mesti pakai yang gede, yang sebelah sana. Itu kalau misalnya ada PKH itu bantuan dari Pemda atau ibu urus sendiri atau gimana? Saya tuh masih sebagai supplier. Supplier? Iya. Tapi supplier yang saya setorkan ke agen-agen yang pakai apa itu namanya, pakai gesek itu loh, mudah. Kalau apa yang dapat itu kan biasanya sudah punya kartu kan untuk menggesek, untuk mengambil belanjaan. Saya kan cuma apa supplier berasnya, tapi khusus untuk daerah sini aja. Iya. Kemudian bu, ini tipsnya buat teman-teman penonton YouTube ini, semisal ingin mendirikan workshop seperti ibu ini, apa aja yang siapkan bu? Ya paling surat izin. Surat izin. Kenapa pasti surat izin? Iya. Harus izin ya? Iya. Kenapa gitu bu? Pertanyaannya kan ada yang menggiling-giling, kenapa harus izin ya? Ya kalau yang orang yang sok apa namanya yang giling-giling itu nggak pakai izin. Oh, yang pakai gerobak itu ya? Mobil itu nggak pakai izin. Itu nggak boleh ya? Ya apa ya, cuma burak aja tau orangnya. Oh. Tapi yang terpenting satu izin ya. Yang kedua apa? Apa ya, punya alat-alatnya? Udah alat-alatnya ya. Alatnya apa jemput tadi? Kalau enggak mesin satu set, mesin untuk penggilingan satu set. Namanya mesin penggilingan atau apa gitu? Iya, mesin PK pecah kulit dan mesin sosoknya itu. Oh, berarti satu mesin penggilingan, namanya mesin pecah kulit? Iya, sama mesin pemutihnya, sosok. Mesin pemutih ya? Penyosok, iya. Penyosok namanya. Kemudian yang pakai blower itu ya, blower itu ya? Iyalah, itu cuma pelengkap-pelengkapnya. Pelengkap aja ya? Untuk apa ya, biar konsumen itu nggak kecewa kalau berasnya udah bersih kan enak, tinggal masak. Oh iya iya. Jadi itu bisa buat sendiri ya? Iya. Kemudian apa lagi bu? Yang apa ya, yang mesti timbangan. Timbangan, iya timbangan ya? Banyak ya? Jangan seperti itu. Ya itu namanya timbangan. Kalau bisa mengerjakan sendiri kan sudah nggak bayar ongkos tenaga. Iya. Jadi ibu ini sudah dari tahun 86. Tadi kita sudah rumahnya juga. Hasilnya itu rumah dari beras ya. Itu kan beras ibu. Ya, yang papa itu bisa menyekolahkan anak. Iya, sampai selesai semua ya, meskipun apa ya cuma S1 tapi sudah punya semua kan, puji Tuhan gitu. Sampai sekarang belajar bisa di mana aja kok. Iya, anak-anak sudah mulai mandiri. Kemudian apa lagi bu selain itu, izin yang penting punya alat, kemudian itu aja bu ya. Oh, ya iya. Itu aja, semangat semangat ya. Dulu kalau masih ada suami saya suka cari gabak beras tuh sampai Seragen Masaran, terus kalau kesana ya sampai Purworejo, Kutarjo. Oh gitu? Iya. Tipsnya itu gimana bu? Untuk mencari apa yang namanya sih? Mencari beras itu? Ya, tergantung kebutuhan mau cari beras atau gabak. Iya. Kalau beras itu langsung di penggilingan bisa, atau di pasar berasnya di apa, Kutarjo itu bisa. Nah itu mungkin buat teman-teman ini mungkin tarik tips bagaimana mencari gabah yang bagus itu gimana bu? Tipsnya kan kita melihat kadang gabah jelek kena hama itu gimana melihat bu? Biasa jelas tuh gabah itu yang bagus itu kalau dari metik langsung jemur itu mesti hasilnya rata-rata bagus. Oh gitu. Terus tergantung juga apa ya padinya, kalau
tadinya sehat ya otomatis mesti bagus. Kalau pekerjaannya bagus, maksudnya dari petik terus kita langsung jemur ya. Terus kita bersihin, sambil dijemur itu kita bersihin, hasilnya bagus. Itu bagus ya. Tapi kembali ke jam terbang juga ya, kita bisa melihat itu bagus atau enggaknya ya. Iya. Benar ya. Tapi kalau dilihat gini ya sudah kelihatan sebetulnya. Aduh, saya juga belum dapat gambaran yang bagus itu gimana. Tapi biasanya bening. Betul ya? Bening gede-gede. Bening transparan gitu ya? Iya, bening transparan. Kulitnya itu bening, nggak kayak hitam-hitaman, nggak kayak abu-abuan gitu. Bening-bening, bukan emasan. Iya. Ya. Terus nggak banyak kakaknya, kakak itu gajah kosong itu loh. Oh, iya. Kosong. Ibaratnya gajah nggak ada isinya itu. Jadi harus yang apa ya, yang berisi gitu. Biasanya gitu. Kemudian di pertanyaan terakhir, yang lebih menguntungkan itu gabah, beras, atau patung? Gabah? Aslinya yang lebih menguntungkan itu? Sama-sama menguntungkan. Apalagi kalau saya ya, itu paling menguntungkan itu kalau orang budalke, tahu nggak? Orang keberangkatan? Budalke, terus nanti dijual di sini, ya. Saya otomatis kan dia dapat dua keuntungan. Dari ongkos giling, ya. Dan dari laba penjualan. Oh, jadi ibu ini punya strategi satu, ada pemasok ya bu, ya. Ada orang masukin menjasakan di tempat ibu untuk beli beras ya. Ada dijual di sini. Kemudian hasil berasnya itu dijual di sini lagi, dan ibu ngambil keuntungan dari. Iya. Dua-duanya kan. Jadi ibu nggak perlu capek antum itu ya. Antum nggak capek, sampai beranggu itu nggak perlu ya. Iya. Itu sementara itu tuh saya dari itu ya. Yang penting satu punya izin, dua punya alat, yang ketiga semangat itu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ini nanti mengganggu. Iya. Terima kasih atas. Semoga menginspirasi semua Bu ya. Iya. Semoga usaha yang sukses Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Mari Bu. Iya. Terima kasih.